Zoo negara antara lokasi pelancongan yang mendapat perhatian umum susulan penularan COVID-19. Selain orang awam bimbang risiko haiwan dijangkiti penyakit berjangkit, zoo negara juga turut dikhuatiri berdepan masalah kewangan untuk menampung kos pekerja dan keperluan haiwan susulan ketiadaan pelawat. Dan bagi mengulas lanjut isu ini, kita bersama Timbalan Presiden Zoo Negara, Encik Rosli Ahmad Lan. Assalamualaikum Encik Rosli. Boleh dengar dengan jelas suara saya? Waalaikumsalam. Ya, okey. Baik, Encik Rosli, ya, sebelum ini mungkin ada sedikit kebimbangan, ya, berikutan ada laporan daripada luar negara, ada beberapa kes yang melibatkan haiwan yang dijangkiti dengan COVID-19 ini. Jadi, adakah pihak zoo negara ada melakukan sebarang ujian kesihatan kepada haiwan di zoo negara? Pihak zoo negara biasa menjaga kesihatan haiwan setiap hari dengan dengan orang wet diketuai oleh Dr. Naim Ramli, dan semua haiwan kita diperiksa berkala setiap hari untuk kesihatan di zoo negara. Okey, baik. Jadi kita tahu wang pengurusan haiwan di zoo negara banyak disumbangkan hasil daripada jualan tiket, ya. Jadi sebulan PKP dikuatkuasakan. Jadi bagaimana pihak zoo menanggung kos operasi? Buat masa ini kita mampu untuk menanggung pembelanjaan untuk zoo negara selama 3 bulan di mana kita telah menyimpan wang untuk persediaan itu. Dan untuk hari-harian kita minta donation daripada orang ramai, dan mereka juga banyak menggalakkan memberi makan makanan itu. Baik, jadi kami juga difahamkan ada juga mereka yang dermawan yang memberikan sumbangan, ya, akan dapat tiket percuma, betul ya? Setiap penyumbang 50,000 ke atas kita akan sertakan satu tiket percuma untuk mereka datang ke negara untuk setahun. Jadi berapa lama agaknya tempoh tiket percuma itu akan dikuatkuasakan selepas tempoh PKP ini? Untuk setahun. Apabila PKP telah ditamat nanti, mereka boleh menuju ke zoo negara untuk setahun. Baiklah, jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Timbalan Presiden Zoo Negara, Encik Rosli Ahmad Lana, di atas pencerahan itu tadi.